Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah, yang selalu kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha penuh dengan berkah dan Maha sempurna, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, dan yang akan memusnahkan yang Ia inginkan, semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, Maha Adil dan Maha Bijaksana, Maha Melihat dan Maha Mendengar, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahamurannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, yaitu Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau seorang Muslim selalu mengucapkan kalimat ini di setiap aktivitasnya selama roda kehidupan di muka bumi. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita, penuh dengan rindu dan cinta, penghormatan sepenuhnya kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah, dan dipilih secara khusus menutup risalah langit, sehingga setelahnya tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Manusia terbaik ini telah berjasa sangat besar kepada kita semua, karena dia telah membawa syariat hukum halal haramnya Allah, apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta dan dilarang olehnya, sehingga kita punya panduan hidup. Dan kita semua diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah ibadah, dan pasti orang yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya dipastikan akan bahagia, tentram, dan akan mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam kehidupannya serta solusi terbaik dari masalah yang sedang dihadapi di dunia ini, karena semua itu tergambar dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan Sang Pencipta Allah memerintahkan kita juga mengucapkan salam hormat kepadanya, dan siapapun yang mengucapkan sekali pasti dibalas langsung 10 kali oleh Sang Pencipta Allah, diberikan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama secara pribadi saya memberikan dukungan, apalagi kalau ada partisipasi dari pemerintah setempat untuk mendukung dakwah dan majlis ilmu, karena memang inilah yang dibangun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbentuk negara kesatuan yang sangat kuat. Kota Madinah waktu itu kota yang sangat kecil dibandingkan dengan peradaban dan kota-kota dunia, tetapi menjadi pusat peradaban dunia beberapa tahun saja setelah pembentukan negara oleh Nabi SAW. Dan itu dimulai dari majlis ilmu. Majlis ilmu menyampaikan tentang hukum halal haramnya Allah ini membentuk manusia menjadi lebih baik. Karena majlis ilmu seperti ini dan yang semisalnya akan mendatangkan keimanan, dan keimanan kalau sudah tertanam di dalam hati setiap muslim, maka semuanya berubah menjadi baik. Orang bodoh menjadi pintar, penakut menjadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemerintah setempat, kepada teman-teman panitia yang sudah mengadakan ini, dan juga kita mengucapkan selamat kepada pesantren Al-Qasim yang sudah diresmikan tadi. Semoga ini semua bisa menjadi amal jariah dan sesuatu yang dicatat oleh Allah di buku amal kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang hadir, juga saya mengajak untuk mengikhlaskan niat. Ada sabda baginda Nabi SAW yang mulia dalam hadis sahih, siapapun yang keluar menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah, atau dia seperti sedang berjihad sampai dia kembali. Di dalam riwayat lain Nabi alaihissalatu wassalam juga bersabda, malaikat akan menaungi dengan sayapnya setiap penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Di dalam riwayat yang lain juga baginda Nabi SAW bersabda, Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusus untuk mencari majlis-majlis ilmu,
Dan kalau mereka menemukannya, maka mereka akan memadati tempat tersebut sampai menyambung ke langit. Ada riwayat lain juga berbunyi, Nabi SAW bersabda, tidak ada orang yang berkumpul untuk mempelajari kitab Allah, mau mengetahui hukum halal haramnya sang pencipta, kecuali Allah akan turunkan malaikat yang hadir di situ dan membawa rahmat dari langit. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang keluar menuntut ilmu, belajar atau mengajar, itu khusus untuk mencari ridha Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala haji lengkap. Ini semua fadilah yang sangat besar. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk ikhlaskan niat karena Allah, dan juga niat dalam hati untuk mengamalkan apa yang kita sudah dapatkan nantinya. Judul kita teman-teman sekalian pada kesempatan ini adalah indahnya menjadi orang saleh. Saya mulai dulu dari sebuah kalimat rahasia yang luar biasa, La ilaha illallah, yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit maupun di bumi kecuali Allah. Untuk memastikan kalimat ini teman-teman sekalian luar biasanya, coba datangkan di benak setiap orang di antara kita sekarang, semua yang disembah selain Allah. Misal ada orang menyembah patung, batu yang diukir sendiri oleh dia, dia yang mengukir matanya, hidungnya, dia yang mewarnahin, dia yang memberikan nama, dia yang memikul ke tempat yang dia ingin letakkan untuk disembah, dan uniknya pada saat patung itu rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil sebagai Tuhan. Orang-orang ada yang menganggap pohon keramat, padahal pohon itu tadinya seperti pohon-pohon yang lain, dari bibit yang kecil tumbuh kemudian menjadi besar seperti yang sudah dilihat. Begitu pula ada orang yang menganggap api, air, gunung, syaitan atau jin. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apa andil mereka semua itu yang disembah selain Allah dalam satu substansial kehidupan kita? Seperti misal, apa andil mereka di sehelai rambut yang ada di kepala kita? Apa andil mereka di setetes air yang kita minum? Apa andil mereka di fenomena alam? Sama sekali tidak ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul yang wajib kita tahu, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah 25 nabi dan rasul. Semuanya dakwanya sama. Kalau dalam surah Al-Qasas, surah Al-Anbiya, dalam Al-Quran kita baca, rata-rata nabi-nabi ini mengatakan, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, maka kalian akan beruntung. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. Baginda Nabi SAW 13 tahun di Mekah, dari 23 tahun masa kenabian, 10 tahun di Madinah, tapi ini kita cerita tinggal 13 tahun fase Mekah. Itu 10 tahun pertama dari 13 teman-teman sekalian penanaman kalimat ini. Belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji, belum ada perintah zakat. Bahkan perintah sholat 5 waktu itu terjadi di tahun 11 masa kenabian di Mekah, setelah kejadian Isra dan Mi'raj. Namun sebelumnya kira-kira apa yang terjadi? Apa yang ditanamkan oleh baginda Nabi SAW 10 tahun di Mekah? Maka umumnya kata ulama kembali kepada hadis Nabi SAW, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan, enggak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi semua yang di langit, semua yang di bumi ini, tidak terkecuali kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Dan kalimat ini memudahkan bagi orang beriman agar mereka tidak perlu capek-capek lagi untuk mencari siapa Tuhannya. Seorang pemikir dari barat berkata, saya pernah mengelilingi seluruh saya sudah mengelilingi hampir seluruh wilayah di muka bumi ini. Saya menemukan kota-kota dan desa yang tanpa pasar. Saya pernah menemukan tanpa bangunan yang mewah. Saya pernah menemukan tanpa peradaban. Tapi saya tidak pernah menemukan wilayah di muka bumi yang tidak ada tempat ibadah.
Hanya saja mereka tidak tahu harus menyembah siapa. Ditambah. Hanya saja mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka sembah. Mereka cuma mengatakan Tuhan. Sebagai orang yang beriman dan muslim, kita tahu sudah diajarkan namanya. Allah punya asma wa sifat, nama-nama dan sifat yang mulia. Biasa juga kita sebutkan dengan asma'ul husna, nama-nama yang mulia. Allah turunkan kitab dari langit Al-Quran untuk kita mengenalnya. Apa yang sedang dia sebutkan, memperkenalkan dirinya. Teman-teman nanti kalau pulang bisa baca surah Fatir. Surah yang menceritakan tentang keajaiban luar biasa bagaimana Allah menantang semua yang disembah selain Allah. Apa andil mereka di langit dan di bumi ini? Semua ini teman-teman sekalian akan memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya kita punya tujuan hidup. Ada sasaran, ada pencipta. Rumah kita saja kalau tidak diurus seminggu sudah kotor. Bagaimana dengan alam semesta ini kalau tidak dirawat? Maka sang pencipta Allah sudah menurunkan banyak surah-surah dalam Al-Quran. Begitu pula dijelaskan dengan sangat rinci oleh utusannya baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih setiap orang beriman, sehingga mereka mengenal siapa Tuhannya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kita kerucutkan bahasannya. Orang yang meyakini Allah dan patuh kepadanya, maka dikenal dengan istilah orang saleh, perempuan salehah. Mereka meyakini Allah ada, lalu mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang halal dinikmati, yang haram ditinggalkan. Yang diperintahkan dikerjakan, wajib atau sunnah, yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan. Dengan konsekuensi secara akal dan aplikasi dalam kehidupan, itu ada kebahagiaan. Saya kasih contoh lebih dalam, saudaraku seiman. Kalau seandainya ada orang yang mau menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia perlu tahu dan dia harus tahu kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu buruk bagi dia, baik kehidupan kesehatannya, sosialnya, ya, dan juga hubungannya dengan sang pencipta, juga yang haram ini itemnya sedikit sekali. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, baik buat kesehatannya, baik buat kehidupan sosialnya, baik hubungannya dengan sang pencipta Allah, selalu item haram lebih sedikit. Saya kasih contoh, Allah haramkan babi misalnya. Gak boleh makan babi karena haram. Lalu Allah ciptakan babi itu. Ini loh babi, bentuknya seperti ini, jangan dimakan. Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, semua hewan yang hidup di air, halal. Maka pengharaman babi di sini itemnya sedikit dan memang berbahaya bagi kita. Kalau kita teliti tentang babi yang memiliki sedikit saja, salah satunya adalah cacing pita misalnya yang berbahaya. Kalau seseorang manusia memakannya, maka akan hidup cacing itu di badannya. Dan cacing ini tidak bisa musnah kecuali dengan izin Allah. Kalau dia terbelah, maka akan jadi lebih banyak. Dan banyak membuat manusia itu akhirnya meninggal dunia. Pengharaman ini ada tujuannya. Dan ada gantinya. Kalau sang pencipta Allah, saudaraku seiman, memberikan kepada kita syahwat atau keinginan untuk makan daging, lalu Allah haramkan semua daging, mungkin wajar orang melanggar. Tapi ini tidak. Yang dilarang sedikit sekali, yang dihalalkan banyak. Pada saat Allah mengharamkan misalnya perzinahan, tidak boleh melampiaskan biologis dengan cara yang haram, bebas. Allah buka pintu nikah. Dan perbedaan antara zina sama nikah hanya 5 menit saja, kalimat akad. Si wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Laki-lakinya mengatakan, saya terima nikahnya. Sudah selesai. Mereka bisa melampiaskan biologis itu, tentu dengan syarat nikah. Ada wali, ada kalimat akad, ada 2 saksi, ada mahar. Maka sudah sah. Kalau yang zina melakukannya pasti dalam kondisi ketakutan. Tidak ada orang berbuat zina di kamar hotel kemudian dia itu terang-terangan. Rata-rata semuanya sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Apa sebabnya? Fitrahnya begitu. Allah buat dia tidak mau, tidak sebenarnya dia takut. Tapi orang-orang kadang-kadang tetap melakukannya. Beda dengan orang kalau menikah. Dia melakukannya dalam kondisi dia tenang, dia nyaman. Semua perempuan yang hamil di luar nikah malu dengan hamilnya. Bahkan penelitian mengatakan bukan cuma terjadi pada orang beriman.
Orang-orang non-muslim pun, itu banyak diantara mereka kalau hamil bukan karena pernikahan, mereka sendiri masih punya fitrah alami di tubuhnya atau di dirinya, merasa malu. Sementara kalau menikah, hamil walaupun perutnya besar, jalan di depan masyarakat, lalu ditanya, hamil ya bu? Dia akan menjawab, iya. Dia dengan tenang, merasa bangga karena halal dari suaminya. Padahal dua-duanya melakukan hubungan biologis. Begitu pula dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian, dari ini juga poin kita bisa tahu, kalau sang pencipta Allah sudah mengatur kehidupan kita. Dan kita diberikan banyak sekali pilihan-pilihan agar bisa melalui kehidupan muka bumi, dan yang dilarang itu sedikit sekali. Maka kita tidak membutuhkan yang haram ini. Dan yang haram itu, kalau dilakukan teman-teman sekalian, dibenci oleh Allah, juga diancam dengan ancaman yang berat, zina, riba, dusta, dan seterusnya. Dan Allah buat juga manusia tidak suka. Kalau perintah untuk ketaatan, seperti jujur, amanah, tanggung jawab, segala macam perintah kebaikan dalam agama, Allah suka, Allah berikan janji yang besar, dan Allah juga membuat manusia suka. Kalau teman-teman sekarang mau tahu dirinya baik atau tidak, tolok ukurnya memang adalah bagaimana kalau kita meninggal di saat sekarang. Coba tanyakan diri sendiri, kalau saya mati sekarang, apa penilaian orang terhadap saya? Kalau dia selama hidupnya azan ke masjid, sholat, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia bakti sama orang tuanya, jujur, dermawan, semua yang agama perintahkan, yang Allah perintahkan dikerjakan, saya sangat yakin dan kita pasti sepakati, pasti orang mengatakan, oh si fulan, baik itu. Orang kenang kebaikannya, karena kepatuhannya kepada Allah. Tapi kalau orang itu suka gunjing, fitnah orang lain, ngambil haknya orang lain, pendusta, ya, pelit, dan segala macam yang dilarang oleh agama, yakinlah pada saat dia mati orang mengenang keburukannya. Maka dari sini kita bisa tahu juga tolok ukur, salah satunya adalah ternyata orang yang patuh kepada Allah itu memang di dunia saja sudah diberikan hal-hal yang luar biasa, mati pun begitu akan dikenang kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa, teman-teman sekalian, itu dibenci oleh Allah, hukumannya berat, dan Allah buat manusia benci. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia menganggap dirinya tidak akan mendapatkan hukuman, itu mengkhayal. Ambil kata-kata ini, saudaraku seiman, kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa dan dia pikir dirinya tidak akan dihukum oleh Allah atau tidak akan datang cobaan terhadap dosa itu hukumannya, maka ini mengkhayal. Sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, akan datang hukuman Allah kepada dia. Bagaimanapun hebatnya dia merahasiakan permasalahannya, akan dibongkar oleh Allah dengan caranya. Bukankah banyak koruptor sudah menyembunyikan 10 tahun, beli rumah mewah, beli kendaraan mewah, segala macam, akhirnya Allah bongkar, dan akhirnya dia jadi malu, akhirnya disita semuanya. Bukankah banyak orang yang memakan harta haram, Allah tutup dengan penyakit-penyakit kronis sebelum dia meninggal, sehingga menyusahkan hidupnya, anaknya kena narkotika, rusak rumah tangganya, semuanya jadi masalah. Jadi mengkhayal orang itu kalau berbuat dosa, kemudian tidak dihukum oleh Allah. Sebaliknya, orang yang berbuat ketaatan, pasti Allah akan balas kebaikan-kebaikan. Dan pada kesempatan ini, insya Allah, kita akan bahas nanti 17 manfaat menjadi orang saleh dan salihah. Apa saja sih yang Allah janjikan kalau kita menjadi orang yang patuh? Namun itu nanti akan saya bahas dalam inti bahasan. Sekarang saya masih coba membuka wacana jemaah sekalian tentang pentingnya menjadi orang yang patuh dan bahayanya menjadi orang yang durhaka. Efek dari perbuatan dosa yang kita lakukan, pelanggaran kepada sang pencipta Allah, selain akan dihukum, hukumannya datang lebih berat dari perbuatannya. Misal, ada orang berzina 1 jam di kamar hotel, atau 3 jam dia gunakan untuk berzina. Allah tidak akan hukum dia dengan 3 jam sakit. Tapi Allah dengan kemahaperkasaannya, yang Allah selalu mengatakan innallaha syadidul iqab, Allah itu berat sekali hukumannya, akan menghukum dia berlipat-lipat dari waktu yang sudah dia gunakan. Dengan 3 jam berzina di kamar hotel, Allah bisa hukum dia dengan 1 bulan sakit, 1 tahun sakit. Bahkan mungkin Allah akan buat dia sakit seumur hidup. Bisa saja orang yang mencuri membuat nota palsu 1 juta rupiah,
dia mengkhayal, tidak ada yang tahu misalnya, kantornya enggak tahu. Ini karena kedangkalan ilmu. Tapi Allah Maha tahu. Maka Allah akan hukum dia berlipat-lipat dari apa yang sudah dia curi itu. Allah akan buat dia sakit, dia masuk rumah sakit, biayanya 100 juta. Ini hukuman dari mencuri 1 juta. Begitu seterusnya. Dosa itu bukan untuk dicoba, tapi dosa untuk diketahui dan dihindari. Kita enggak perlu teman-teman sekalian merasakan sakitnya luka ya, dengan cara ugal-ugalan dulu. Balap-balapan motor misalnya, toh kita sudah tahu kalau jatuh luka dan sakit, kita enggak perlu mencoba supaya jatuh dulu baru tahu sakitnya. Sudah tahu, enggak perlu dicoba itu. Jadi harus hati-hati dengan poin ini. Begitu pula dengan perbuatan kebaikan, balasannya lebih besar daripada apa yang sudah dia lakukan. Contoh misalnya, ada sebuah hadis tentang sholat duha. Baginda Nabi SAW bersabda, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia semestinya bersedekah untuk menyelamatkan 360 sendinya agar tetap dalam kesehatan. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat ini 5 menit saja, 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Enggak berimbang antara 5 menit dengan 360 sendi kita aman. Kalau ada seseorang di antara kita sendinya rusak satu, anggaplah 1 juta sendi ini harganya misalnya, pastilah lebih mahal daripada itu ya. Kalau 360 sendi berarti 360 juta per hari. Bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Amalnya sedikit, waktu sedikit tapi balasannya besar. Sebagaimana dosa tadi, sedikit waktu yang dipakai tapi balasannya besar. Begitu pula misalnya hadis tentang masalah puasa. Sementara kita masuk Ramadan insyaAllah, semoga Allah SWT berkahi dan mudahkan buat kita. Nabi SAW bersabda, siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, 1 hari, maka Allah akan jauhkan dia dengan 1 hari itu 70 tahun dari api neraka. Enggak berimbang antara tahan lapar dan haus dan syahwat dari subuh sampai maghrib, itu tidak sampai sehari malah, cuman setengah hari, diganti oleh Allah dengan 70 tahun selamat dari api neraka. Jaraknya dijauhkan. Jadi seperti itulah efek-efek daripada perbuatan-perbuatan ini. Saya ingin teman-teman sekalian mentadabburi beberapa ayat Al-Quran. Kalau punya program Al-Quran di HP-nya silakan dibuka. Yang pertama adalah surah Sad. Yang pertama adalah surah Sad. Surah nomor 38 ayat 28. Surah nomor 38 ayat 28 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Bagaimana bisa, kata Allah, tangkap secara akal sehat kalian, kami menjadikan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Dan bagaimana mungkin kami jadikan sama orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh sama Allah, nikmati halal tinggalkan haram, dengan orang-orang yang durhaka? Di dalam ayat lain juga, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Kalau orang buta teman-teman, aktivitasnya terbatas kan. Dia enggak bisa leluasa bergerak, dia enggak tahu bahaya apa yang sedang ada di hadapan matanya. Beda dengan orang melihat. Kata Allah SWT, tidak akan sama orang buta dengan melihat. Sebagaimana contoh itu memberikan gambaran, tidak akan sama antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang berbuat dosa. Tapi sayang, sangat sedikit kalian memikirkan masalah itu. Di dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. Surah nomor 45 ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka mengira bahwasanya orang-orang yang membuat dosa-dosa, berbuat dosa itu akan kami samakan ketentraman hatinya, kebahagiaannya, ya, kerukunan rumah tangganya, kesehatan tubuhnya? Apakah mereka mengira orang-orang yang berbuat dosa itu akan kami samakan dengan orang yang beriman dan beramal saleh, baik selama kehidupan mereka di dunia atau pada saat proses kematian mereka? Sungguh buruk cara mereka menilai. Jadi enggak mungkin sama. Orang yang ke masjid sholat, orang yang tutup aurat, orang yang menikmati halal, bakti sama orang tua, jujur segala macam perintah agama dikerjakan, beda semasa kehidupannya di dunia, beda juga pada saat mati. Mereka ditemukan mati lagi sujud di masjid, mati lagi puasa, mati lagi baca Quran. Beda dengan orang yang melakukan pelanggaran. Hidupnya Maida, walaupun kelihatan mobilnya mewah, tapi semuanya dengan riba, semuanya dengan manipulasi data. Maka kita temukan performanya di depan, kemasannya, casingnya, seakan-akan bahagia. Tapi dalam rumah tangganya kacau semuanya. Anak-anaknya narkotika, istrinya kemana-mana, suaminya, luar biasa selingkuhan yang terjadi. Dan bobroknya kehidupan di dalam itu, di rumah tangga mereka, justru karena masalah dosa-dosa ini. Tapi Allah mengatakan, mati dan hidup mereka beda. Kita temukan orang-orang yang jauh dari agama, matinya karena mabuk, tabrakan keluar dari diskotik, dan segala macam hal, na'udzubillah, yang terjadi. Kita tahu juga teman-teman sekalian, bagaimana Allah dengan kemahaperkasaannya telah membinasakan orang-orang sebelum kita karena dosa mereka. Fir'aun, apa yang kurang dari dia? Orangnya tinggi, putih, gagah, ya, kaya raja, raja punya keturunan banyak. Dan waktu itu Fir'aun menguasai setengah dunia. Seluruh Afrika dan Eropa dikuasai oleh dia. Tapi binasa. Allah binasakan. Siapapun yang mengikuti langkahnya Fir'aun, maka akan sama akhirnya. Kita lihat sebaliknya bagaimana kehidupan Nabi Musa alaihissalam yang mendampingi pada saat itu mendakwahi Fir'aun. Allah berikan kemenangan-kemenangan, ketentraman hidup, kebahagiaan, dan dikenang sepanjang masa tentang kebaikannya, sampai menjadi contoh bagi orang-orang. Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat di masa hidupnya, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal yang membenci Islam, kaya raya di Mekah. Tapi akhirnya bagaimana? Abu Lahab waktu meninggal, badannya membusuk, dan saking busuknya sampai anak-anaknya aja enggak ada yang mau urus jenazahnya. Dan dibiarkan jenazahnya di dalam rumah, dalam kamarnya, karena sudah membusuk, dan itu dalam hitungan detik setelah meninggal, lalu mereka merajam ayah mereka dengan batu, dilempari dengan batu sehingga tertumpuk menjadi kuburannya. Bagaimana dengan matinya Nabi SAW? Bagaimana dengan matinya para sahabat ridwanullahi alaihim? Kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan yang luar biasa sampai Nabi SAW memberikan kesaksian kepada para sahabat yang meninggal. Ini sahabat sekarang ini lagi dijemput sama istrinya bidadari dari surga. Ini sahabat sekarang lagi bicara sama Allah. Ini sahabat lagi begini. Berapa banyak di antara mereka seperti jenazah para syuhada Uhud yang pada saat di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, kerajaan pertama dalam Islam yang dikenal dengan Umayyah tahun 40 Hijriah mulai berdiri. Terjadi sebelum Muawiyah meninggal, masyarakat Madinah ingin mengalirkan air dari Uhud menuju dari mata air Uhud menuju ke kota Madinah, dan itu alur saluran airnya harus melewati kuburannya para syuhada Uhud. Maka oleh Muawiyah disuruh bongkar kembali. Ini kurang lebih kejadiannya 50 tahun setelah perang Uhud. Digali kembali jenazahnya para syuhada, dikeluarkan, dan mereka memberikan kesaksian, kami menyaksikan jenazah mereka masih utuh, darah mereka masih menetes. Bahkan salah seorang yang menggali kuburan Hamzah sempat tidak sengaja menyentuhkan cangkulnya itu ke kaki, telapak kaki Hamzah, dan masih mengeluarkan darah segar, dan mereka mencium bau wanginya, sehingga dipindahkan jenazah itu ke sebelah kuburan yang sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi SAW. Lihat beda sekali antara kematian mereka, orang beriman sama orang-orang kafir. Dan siapapun yang mengikuti orang-orang beriman dan orang soleh ini, akibatnya akan sama.
Orang kalau mabuk-mabukan, akibatnya akan sama dengan orang mabuk-mabukan sebelumnya. Orang kalau sholat di masjid, akibatnya sama dengan orang yang sholat di masjid. Itu sudah rasional. Maka sangat berbeda antara dua kehidupan ini. Kalau ada orang yang bertanya, lalu bagaimana sih orang menjadi orang soleh itu? Allah menyebutkan tentang siapa itu orang soleh di pandangan sang pencipta Allah. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 111. A'udhu billahi minasyaitan rajim, Al-Imran 3:114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin Allah sebagai Tuhannya, lalu dia terima syariatnya Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diterapkan dalam kehidupan, dan mereka yakin ada akhirat sehingga target utamanya adalah akhirat. Dunia ini ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di sana. Dan mereka selama hidup selalu menyeru pada kebaikan. Mereka melarang dari kemungkaran. Semua yang ma'ruf, semua yang diperintahkan Allah namanya ma'ruf dari kebaikan. Dan semua yang dilarang oleh Allah namanya mungkar. Mereka selalu menyeru pada yang ma'ruf, mereka larang dari yang mungkar. Dan mereka berlumba-lumba dalam kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang saleh. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 69, Allah juga dengan kemahamurahannya berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang mentaati Allah dan rasulnya, semua perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, halal dinikmati, haram ditinggalkan, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan nabi-nabi, para siddiqin orang-orang yang jujur, para syuhada orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka sebaik-baik generasi. Kalau kita baca dalam surah Al-Anbiya, surah Al-An'am, Allah SWT menceritakan para nabi-nabinya dan Allah berikan kemenangan-kemenangan, kebahagiaan dalam hidup mereka. Kalau kita baca dalam sejarah mereka, semua itu Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullum minas salihin. Semua itu karena mereka termasuk orang-orang yang saleh, orang yang patuh kepada Allah. Yang terakhir dalam pembukaan kita, teman-teman sekalian, dan saya akan masuk ke inti bahasan nanti, 17 manfaat menjadi orang saleh. Firman Allah surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka akan luput dari siksa kami? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Ini yang tadi saya bilang, teman-teman sekalian, mengkhayal kalau ada orang berbuat dosa lalu dia pikir dia tidak akan dihukum sama Allah. Itu mustahil. Sehebat apapun antum membuat sebuah rekayasa, tetap akan dibongkar oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan, kebaikan yang kita lakukan akan dibongkar sama Allah, keburukan juga akan dibongkar sama Allah. Kalau kebaikan untuk jadi pelajaran bagi orang lain, sebagaimana sampai kepada kita kisah orang-orang soleh, sehingga mendongkrak kita mengikutinya, dan keburukan-keburukan orang yang bobrok dibongkar oleh Allah untuk jadi pelajaran juga, membongkar kedok dia, dan kemudian Allah SWT menjadikan pelajaran bagi orang-orang beriman. Tidak usah coba-coba menjadi orang yang bermaksiat, tidak ada gunanya sama sekali. Dosa itu pasti mendatangkan sumpek, sedih, kesempitan jiwa. Setiap buat dosa itu jadi masalah. Kalau ada orang tidak sholat misalnya subuh tadi, mustahil hidupnya akan bahagia. Sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu, siapapun yang hadir sholat subuh atau dia mengerjakan sholat subuh itu, maka Allah akan membuat wajahnya tentram, bahagia. Riwayatnya begini, maaf saya ulangi, sabda Nabi SAW, siapapun yang bangun di malam hari kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian dia sholat, maka engkau akan temukan dia pada hari itu bahagia, tentram. Dan siapapun yang tertidur, maka engkau akan temukan dia tidak ikut sholat, engkau akan temukan hidupnya pada hari itu semuanya diisi dengan kesumpekan, permasalahan yang tidak ada ujungnya, dan dia akan susah
jiwanya akan sempit. Sekarang kita masuk ke inti bahasan teman-teman sekalian, apa sih manfaatnya kalau saya menjadi orang yang patuh kepada Allah? Tentu ini keterbatasan ilmu saya cuma bisa sempat mengumpulkan dari Mu'jam Al-Fadhl Quran, sebuah kamus yang mengumpulkan tentang potongan-potongan ayat Al-Quran sehingga kita tahu di surah mana. Saya baru menemukan 17 poin. Tentu akan pasti lebih banyak daripada ini. Tapi mudah-mudahan dengan 17 ini sudah cukup buat kita. Yang pertama, kalau teman-teman menjadi orang soleh dan soleha, Allah menjanjikan langsung dan Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Ayat lain, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur dalam pernyataan dan perkataan daripada Allah? Allah menjanjikan yang pertama adalah kehidupan yang sejahtera. Asal orang itu beriman, dia beramal saleh, betul ibadahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dijanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Hidup sejahtera ini dalam bahasa Arab namanya hayatan thayyibah. Jadi kalau ada orang, dia hidup masih pas-pasan, itu namanya orang yang tercukupi. Tapi kalau sejahtera, dia kadang-kadang gak harus berpikir dari mana dia harus mendapatkan kebutuhannya. Sudah ada semuanya. Dan itu dijanjikan untuk orang-orang yang soleh dan soleha. Dalilnya surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Surah nomor 16 ayat 97. Saya berharap teman-teman bisa membuka Al-Qur'annya, dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, mengerjakan perintah meninggalkan larangan, dari laki-laki dan perempuan, sementara dia beriman, maka pasti kami akan hidupkan dia dengan kesejahteraan. Pasti kami akan makmurkan. Dan kami pasti akan balas amal perbuatan mereka dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, saya sudah coba ikut pengajian, saya sudah coba sholat 5 waktu, tapi keadaan saya masih belum berubah. Maka jawaban saya, masih ada dosa yang mengganjal, pasti. Enggak usah ragu dengan itu. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya terkadang rezeki dari langit masih ditahan oleh Allah justru karena adanya dosa yang masih mengganjal. Perbanyak istighfar kepada Allah. Kalau teman-teman ikuti ada ceramah saya di YouTube judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu, saya sebutkan kurang lebih 15 atau 16 poin mempertahankan dan menambah rezeki, di antaranya adalah bertaubat kepada Allah. Karena memang ada dosa yang mengganjal. Kalau dosa ini sudah bersih, dosa itu seperti penyumbat di saluran air. Kalau dia masih ada, makin masih terhambat. Dan tidak mungkin janji Allah salah, mustahil. Sudah terbukti. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, semua sahabat-sahabat mulia, itu pada saat mereka meninggal hartanya banyak yang ditinggal dan selama hidup juga mereka bahagia, terpenuhi. Sampai Talha bin Ubaidillah, salah satu yang dijamin surga, waktu meninggal itu hartanya untuk mau dibagikan warisan, sampai ahli warisnya mengatakan sudah cukup buat kami, kangking banyaknya, bagiin kepada muslimin. Dan waktu dibagiin kepada muslimin, emas-emasnya itu sampai dikampakin, dan yang mengampak ini tangannya sampai merah. Mereka itu adalah orang-orang Mekah yang tadinya tidak dikenal oleh dunia, bisa menjadi miliarder pada saat meninggal. Semua itu karena mereka menjalankan kaidah-kaidah syar'i, sumbernya halal, mereka juga menjaga ibadahnya sama Allah, Allah bukain pintu-pintunya. Teman-teman juga saya sarankan ikuti, ada serial kami di YouTube, sudah 25 alhamdulillah, 25 serial sahabat, dan setiap sahabat kami berusaha untuk menjelaskan apa sebenarnya yang membuat Allah bukain rezeki mereka, berkah di keturunannya, berkah di istri-istrinya, berkah di umurnya, sampai jarang sekali di antara mereka, atau bisa dikatakan tidak ada yang mati karena penyakit kronis misalnya. Ya, kecuali ada penyakit namanya taun, tapi taun ini berbeda. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang meninggal dalam penyakit taun adalah mati syahid. Maka banyak di antara sahabat berdoa agar mati dengan penyakit itu. Tapi kalau kayak kita kena penyakit-penyakit yang kronis seperti banyaknya orang yang melakukan harta-harta haram, maka itu tidak pernah terjadi.
Yang kedua, saudaraku seiman, yang kita dapatkan kalau kita jadi soleh dan soleha, kemenangan dan keberuntungan. Beda dengan sejahtera tadi. Disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 29, Alladzina amanu wa amilussolihati tuba lahum wa husna ma'ab. Kalimat tuba jadi saksi bahasan, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, keberuntungan bagi mereka, dan mereka pasti di dunia, mereka pasti akan mendapatkan surga di akhirat. Kata ulama tafsir, yang maksud dengan tuba di sini keberuntungan adalah kalau mereka sedang hadapi masalah, mereka akan dapat jalan keluar. Kalau mereka sedang berusaha, maka mereka akan mendapatkan apa yang sedang mereka jadikan sebagai target. Juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Surah nomor 28 ayat 67, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihin. Siapapun yang taubat dari dosa-dosanya yang lalu, masa lalu mungkin ada yang hal yang salah, lalu sekarang dia beriman dan sibukkan diri dengan amal saleh, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung, pasti akan beruntung. Di sini beruntung, teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar untung dalam dagangan, tapi selamat dari masalah juga keberuntungan. Ini juga termasuk hal yang kadang-kadang banyak orang tidak pikirkan. Ternyata selamat dari permasalahan juga adalah keberuntungan. Perlu saya kasih gambaran, saudaraku seiman, kalau beramal saleh, ya, kita jadi orang baik, berpatuh kepada Allah, itu punya kenikmatan. Sebagaimana dosa juga punya kenikmatan, tapi ini akibatnya surga dan ketentraman, ini akibatnya kesempitan jiwa dan hukuman. Puncaknya masuk ke dalam neraka. Dua kenikmatan ini tidak bisa bersatu, tidak bisa disatuin. Jadi misal gini, kalau ada orang sudah komitmen jaga 5 waktu sholat, bahkan dia komitmen begitu azan saya akan sholat di masjid misal. Dia mulai jalankan, dan tentu untuk memotivasi itu teman-teman harus baca fadilahnya. Kalau mau rajin sholat, baca fadilah sholat. Mau rajin puasa, baca fadilah puasa. Cari tahu, sekarang di HP kita semuanya bisa lihat. Tinggal ketik keutamaan puasa, keutamaan sedekah, keutamaan haji, keutamaan bakti sama orang tua. Baca itu sebelum kita lakukan, maka akan menjadi motivasi untuk kita lakukan. Orang kalau kerjakan misalnya sholat 5 waktu di masjid, dia sudah tahu hadis Nabi SAW, siapapun yang ke masjid maka akan dapat satu istana di surga, dan siapapun yang pulang darinya dapat satu istana lagi. Berarti 2 istana di surga, pulang pergi. Satu hari 5 waktu sholat berarti 10 istana di surga. Orang kalau tahu ini dia jaga misalnya, baik, dia mulai jalankan. Itu banyak hadis masalah sholat di masjid, ya, tapi ini diantaranya. Maka kalau dia sudah nikmati itu, dia sudah merasakan ini adalah sebuah target hidup. Kenikmatan meninggalkan sholat, kan lawannya mengerjakan sholat ibadah, lawannya meninggalkan sholat, itu sudah hilang dari dia. Bahkan dia heran, kenapa orang ini gak sholat, ya. Dia merasa ingin mendakwahi saudaranya, karena dia sudah nikmati sholatnya. Sebaliknya kalau ada orang menikmati maksiat, meninggalkan sholat tadi, dia rasakan nikmat, ya, dia tidak perlu sholat, dia heran, kenapa orang-orang ini setiap azan ke masjid, ya. Dia akan merasakan nikmat itu, dan ini tidak bisa bersatu. Seperti minyak sama air. Seorang wanita muslimah sudah menikmati jilbabnya, dia kerjakan karena perintah Allah, dia takut disiksa kalau dia buka, kecuali dengan mahramnya, atau kecuali pada atau di hadapan mahramnya. Saya yakin muslimah kita di belakang sana, kalau dia sudah komitmen menutup auratnya, apalagi masya Allah menyempurnakan dengan pakai cadar misalnya, satu waktu dia duduk di rumah, ada satu laki-laki bukan mahram nyelonong masuk dan sempat melihat sehelai rambutnya, atau mungkin bagian tubuhnya harus ditutup. Saya yakin kalau dia beriman dan dia ikhlas pakai jilbab, dia akan punya rasa menyesal. Kenapa orang ini lihat saya? Karena dia sudah nikmati tutup aurat itu. Maka kenikmatan ibadah itu ada. Kenikmatan maksiat, maksiatnya meninggalkan tutup aurat, telanjang, seperti orang banyak sekarang kekurangan kain itu. Depan bolong, belakang bolong, segala macam. Kekurangan kain, ya. Mereka nikmati itu, maka kenikmatan tutup auratnya hilang. Dia bahkan heran, kok bisa orang ini pakai jilbab, pakai cadar, enggak panas, ya, dan seterusnya.
Nah, dua-dua punya kenikmatan, tapi sekali lagi, akibatnya perbuatan ketaatan adalah hal-hal yang sedang kita jelaskan tadi. Kita baru jelaskan dua, akan ada 15 poin lagi. Dan akibat daripada ini adalah hukuman dan kesengsaraan. Beberapa anak-anak muda muslimah di Amerika, sekarang kalau tidak salah masih ada cuplikannya di YouTube ya, mereka bercadar, lalu mereka meminta izin di pinggir jalan, pasang tenda, ditaruh dalam dus, pakaian-pakaian muslimah yang baru, seperti mereka, berjilbab besar, bercadar, ditaruh di pinggir jalan. Setiap kali ada wanita lewat, non-muslim, dengan pakaian yang terbuka, dipanggil sama mereka. Lalu ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang kami? Jawabannya para orang-orang kafir ini, buruk sekali. Apa kamu bisa bernafas dengan cadar itu? Apa kamu tidak rasa gerah dengan jilbab itu? Lalu mereka mengatakan apa? Mau enggak? Sekarang kamu coba pakaian kami 5 menit saja. Ini ada baru, pakai. Dan sampaikan kepada kami apa yang kamu rasakan. Ada praktek yang lain, disuruh jalan ke ujung jalan, kembali lagi. Semua jawaban wanita non-muslim yang memakai jilbab, mereka mengatakan jawaban satu. Hampir disimpulkan semua sama, sekian puluh eksperimen, mengatakan kami merasa seperti dalam sebuah benteng yang melindungi kami. Jilbab ini kain saja, tapi seperti ada benteng yang luar biasa. Sampai-sampai kalau jalan pun di tempat orang-orang yang nakal, orang-orang nakal jadi segan untuk mengganggunya. Kira-kira kalau wanita pakai cadar, ya, mau diganggu apa sama preman? Apanya yang bisa menarik kira-kira? Hah? Paling godaan terjauh, assalamualaikum. Tapi kalau memang dasarnya pakai celana yang ketat, baju yang ketat, dan seperti dia sedang buka auratnya, orang tahu pahanya bagaimana, betisnya bagaimana, kalau dia diganggu wajar. Bahkan ulama fikih mengatakan kalau ada wanita muslimah yang menjaga tutup auratnya, lalu diperkosa, itu pun kalau terjadi, laki-laki ini begitu bejatnya, orang tertutup pun dia masih ganggu, maka yang diperkosa dapat pahala. Tapi kalau seorang wanita dasarnya terbuka auratnya, wangi badannya segala macam, menggoda orang luar dan diperkosa, dua-duanya dapat dosa. Termasuk si wanitanya, padahal dia diperkosa. Kenapa pelanggaran yang dia lakukan ini? Jadi kedua hal ini tidak bisa bersatu. Ini ada kenikmatan, ini ada kenikmatan. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau seandainya orang-orang itu ahli maksiat tahu bagaimana ketentraman hati kami dalam ibadah, maka mereka akan membelah dada kami hanya untuk mengejar dan mencuri itu. Nikmatnya bangun sholat malam, nikmatnya sujud berkeluh kesah sama Allah, nikmatnya berzikir, nikmatnya berlumba-lumba dengan teman dan keluarga dalam kebaikan. Itu nikmat luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan uang itu. Sebagaimana mereka juga punya kenikmatan berlumba-lumba mengajak traktir ke tempat diskotik, ke bar, ke karaoke dan segalanya. Gitu kan. Yang buruk ini teman-teman sekalian, kalau ada di antara kita yang berada di tengah-tengahnya, dia ibadah iya, tapi dia juga maksiat iya, ini jangan dibuatin, karena kenikmatan dua-duanya hilang. Kalau orang sholat iya, tapi masih berzina iya, tidak bakal pernah khusyuk dalam sholatnya, karena dosa itu mengganjal kehusyukannya. Juga pada saat dia berzina, dia enggak akan nikmati, karena diikuti dengan ketakutan-ketakutan. Enggak mungkin bisa bersatu. Kalau misalnya ada orang mabuk, tapi dia juga jaga sholat. Dia mabuk jam 3 siang, jam 3 malam, subuh jam 4. Kira-kira enak enggak mabuknya? Dia mabuk, tapi sebentar subuh nih. Enggak enak mabuknya. Enggak bisa bersatu ini. Jadi jangan gabungin. Sekalian menjadi orang baik, udah sekalian, atau jadi orang buruk. Tapi ini akibatnya bagus, ini akibatnya bahaya. Ya. Jadi jangan setengah-setengah teman-teman sekalian. Banyak saya lihat di antara generasi muda muslim sekarang, mereka setengah-setengah. Ikut pengajian iya, sholat iya, tapi yang lain juga masih dikerjakan. Akhirnya hilang kenikmatannya ini. Dia enggak bakal bisa khusyuk. Coba praktikin. Saya pada saat bimbing umroh, hampir semua jemaah saya, karena saya padatin waktu. Kalau umroh dengan saya kan ada rutin taklim. Setiap habis asar harus taklim. Ikut kajian kitab tertentu, dan alhamdulillah banyak yang mendaftar gara-gara itu. Intinya teman-teman sekalian, rata-rata mereka mengatakan kepada saya, Ustaz, kenapa kita kalau lagi di Saudi, lagi di Mekah, lagi di Madinah, kok rasanya dekat sekali sama Allah ya? Enak, ibadah ini nikmat sekali.
rasanya kalau mati pun sudah siap. Saya bilang, baik, sekarang Bapak Ibu di sini programnya apa? Azan ke masjid. Dikerjain enggak di Indonesia tuh? Kita turun, targetnya begitu azan buru-buru ke Masjid Haram. Datang masuk ke masjid, sholat. Kita masuk ke kamar, kalau putar TV yang kita lihat tawaf. Cuplikannya gitu, lihat Ka'bah lagi, lihat Masjid Nabawi. Enggak ada lagi sinetron-sinetron nih. Enggak ada film-film ini yang dilihat. Kemudian kalau turun ke pasar, semua perempuan tutup aurat. Enggak pernah, enggak akan pernah kita dengar di mall di Saudi ada musik, enggak akan pernah. Apalagi di Mekah sama Madinah, mustahil. Enggak ada mall. Jadi mall itu tenang. Bahkan yang ada tilawah Al-Quran, seringkali di toko-toko ada tilawah Al-Quran. Kira-kira dosanya dari pintu mana? Ada pasti pelanggaran, tapi beda dengan keadaan kita. Saya bilang kalau Bapak Ibu bisa jaga ini di Indonesia akan rasa ketentraman yang sama. Permasalahannya itu. Bahkan ada jemaah, subhanallah, selama ini kaya raya, dia kalau berangkat sering bawa anaknya ke Eropa, ke Amerika, liburan, selalu jadi masalah. Karena dia sama istrinya di kamar, anaknya pergi mabuk, berzina, narkotika. Sekali dibawa umroh sama dia, rupanya alhamdulillah dapat pembimbing yang pas. Selama 9 hari, umroh reguler saja. Orang tuanya sampai nangis-nangis berterima kasih gara-gara anaknya berubah total. Jadi biar jam 3 subuh, kalau dia keluar, paling ke Masjid Haram. Tawaf, konsultasi sama ustadz, sampai anaknya bilang, ayah, kami pulang, kalau saya pulang ke Indonesia ini beliin, buatin saya beliin saya travel haji umroh, saya nggak mau lagi ke Eropa, saya mau ke Mekah sama Madinah. Perubahan total terjadi. Jadi lingkungan keadaan berubah, gitu kan? Jadi dua-dua punya kenikmatan, tapi jangan ada di tengah-tengah. Sekalian jadi orang baik, jangan-jangan berubah. Ingat, jangan terpengaruh dengan perkataan teman. Kamu berubah ya, kamu alim ya. Jawab iya. Gak ada yang malu di situ. Kenapa harus malu? Saya baru tahu nikmatnya iman itu seperti ini. Kalau saya tahu dari dulu saya baik. Gitu kan? Sama juga kalau teman-teman kita telepon, ngajak. Dulu-dulunya kita biasa janjian di tempat-tempat haram. Kalau dia telepon, kita sekarang sudah berubah di telepon. Waduh, ini mau ngajak saya ke diskotik nih. Jawab gak ya? Jawab. Gak apa-apa. Ayo kita ketemu di diskotik ini ya. Maaf, saya sekarang sudah ikut pengajian. Jadi saya sudah tahu itu haram. Gitu kan? Ah, kamu ini so alim, gak apa-apa, apapun yang kamu katakan, coba kamu datang ke pengajian saya ya, ajak dia sekarang, dakwai dia. Saya yakin tidak akan ditelepon lagi sama dia. Tapi kalau kita gak jawab, besok ditelepon lagi sama dia, terus digodain sama dia. Batas umur terbatas, hati-hati. Dan jangan juga terpengaruh dengan mulutnya orang karena hanya sepanjang lidahnya. Gak ada masalah itu. Kamu hebat, kamu berubah, atau kamu jelek, kamu jahat, apalah. Tidak usah pedulikan. Urusan kita sama sang pencipta Allah. Tidak usah sama mereka-mereka nih. Manusia ini cuma Allah jadikan punya hubungan variabel sama kita. Kasusnya adalah kita akan dihubungi, hubungkan dengan Allah SWT. Hati-hati teman-teman sekalian. Karena kalau kita ini lahir di muka bumi sendiri, kita akan kembali sendiri loh. Kalau kita meninggal, teman-teman kita yang selama ini ajak kita untuk maksiat, paling jauh mereka hanya bisa menangis di atas liang lahat. Dan paling lama sejam nunggu di situ. Enggak bakal nginap sama kita di kuburan. Pulang. Mana yang dulu enggak apa-apa, buat aja nanti saya yang tanggung. Mana? Enggak ada lagi semua itu. Jadi itu keberuntungan dan kebahagiaan didapatkan bagi orang yang saleh. Yang ketiga, Allah akan bersihkan dosa-dosanya, Allah berikan pengampunan dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 9. Surah nomor 5 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilussolihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti akan dibersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan balasan pahala yang besar. Begitu pula dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 11. Allah juga berfirman, ini di surah Hud ini ayat 11 saya ambil di pertengahan ayat ya, saksi bahasannya. Illal ladina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang sabar dan beramal saleh, mereka akan dapat pengampunan dan pahala yang besar. Tentu kalau teman-teman kerja di perusahaan,
kemudian kita pernah buat kesalahan, lalu diadakan pemutihan kesalahan, ya, maka kita akan tahu bagaimana nilainya pemaafan itu. Ya, kalau misalnya kita pernah buat salah apapun lalu dipanggil, udah, yang lalu-lalu sudah kami maafkan, sekarang ke depan, maka tentu kita sudah aman seperti pegawai baru. Seperti itulah dalam pembersihan dosa. Yang keempat, Allah akan selalu memberikan hidayah atau petunjuk selama hidupnya. Jadi selalu saja dia dapat jalan keluar dari masalahnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Surah nomor 10 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Al-ayah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah akan berikan mereka petunjuk karena keimanan mereka. Petunjuk pada saat dia melakukan satu perbuatan, muncul ide-ide positifnya. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun ini. Allah mudahin, pikiran-pikiran positif akan muncul karena keimanan mereka. Dan kalau mereka sedang hadapi masalah, Allah akan berikan petunjuk juga untuk menemukan titik temu yang tepat. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11 juga Allah berfirman. At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh-dhulumati ilan nur. Al-ayah. Allah pasti akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kehidupan kepada cahaya yang terang benderang. Artinya solusi dari masalah-masalahnya. Yang kelima, Allah akan berkasih sayang dengannya. Allah akan mengasihinya. Bahasa Arabnya wud, ya. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW, tazawwajul waludul walud wadud. Menikahlah dengan wanita yang subur dan wadud, yang penuh dengan kasih sayang, ya. Di sini Allah SWT punya sifat wud atau wadud, ya. Allah memberikan sifat pengasihnya itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di dalam ayat Al-Quran, surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. Surah 19 ayat 96, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, innal ladhina amanu wa amilu salihati, sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka zat yang maha pengasih, Allah di langit sana, akan mengasihinya. Dan wud adalah, seperti dibahasakan ini kalau dalam bahasa Arab, kalau ibu sayang sama anaknya, kasih sayang yang tidak bisa pudar gitu, itu namanya wud. Yang keenam, Allah janjikan derajat yang tinggi di surga pada saat meninggal. Juga sebagian ulama mengatakan ayat ini menjelaskan derajat di dunia, artinya Allah harumkan namanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75. Surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatihi mu'minan qad amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapapun yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga. Fasilitas yang besar di surga. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini juga akan diberikan di dunia, karena akan terlihat. Kalau teman-teman komitmen yang halal nikmati yang haram tinggalkan, terus memperkuat dan memperdalam ilmu agama sehingga makin kental keimanan, pasti akan terbuka semua. Walaupun masa lalunya buruk, Umar bin Khattab dulu suka memukul muslimin, tapi setelah masuk Islam dia perbaiki, dia pelajari, menjadi tokohnya kaum muslimin. Islam tidak melihat masa lalu seseorang, tapi apa keadaan dia sekarang ke depan. Yang ketujuh, Allah jamin tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak ada kekhawatiran. Allah SWT akan buat ketentraman jiwa. Di dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 69, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Potongan ayat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan ketentraman di dalam hatinya sehingga dia tidak perlu sedih dalam masalah yang sedang dia hadapi. Juga dalam firman Allah surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, maka dia tidak perlu khawatir kezaliman. Allah akan selamatkan dia dari kezaliman. Kalau ada sesuatu yang memang kena pada kezaliman, Allah akan luputkan dia. Allah akan selamatkan dia terlepas dari orang-orang zalim itu atau kezaliman, dan tidak akan ada pengurangan terhadap haknya, Jadi dia akan dapat semua apapun yang merupakan hak dia dari Allah. Yang kedelapan, Allah janjikan rezeki yang luas. Dan rezeki ini masuk dalamnya kesehatan, keturunan, harta, ya, semua itu masuk dalam masalah rezeki. Allah berfirman dalam surah Hajj, surah nomor 22 ayat 50. Al-Hajj surah nomor 22 ayat 50 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan bersihkan dosa-dosa mereka dan Allah akan berikan rezeki yang melimpah. Juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Al-ayah, artinya Allah pasti akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dilapangkan karunia-Nya, maksudnya rezekinya. Yang kesembilan, Allah janjikan kedudukan yang tinggi di muka bumi, bahkan sampai menjadi penguasa. Sebagaimana kita tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak ada yang mengenal mereka ridwanullahi alaihim sebelum Islam. Di padang pasir Mekah, Mekah itu sebuah desa yang tidak ada yang lihat gitu di zaman itu, kecuali orang-orang yang beriman yang pergi haji atau umrah gitu, yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau yang lain tidak ada yang kenal. Tapi akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh dunia. Sekarang dari populasi manusia 7,5 miliar itu 3 miliar umat Islam, dan hampir seluruh umat Islam kenal namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dikenang nama-nama mereka, Allah berikan kedudukan di muka bumi. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Pegangi ayat ini, kalau masih ganjal berbanyak istighfar, Allah bukain pasti. An-Nur surah nomor 24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tala lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Jadi beriman tidak cukup, tapi dia juga harus ikuti dengan amal saleh. Amal saleh tidak cukup karena dia harus beriman juga. Pasti Allah akan berikan mereka kedudukan di muka bumi sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebelum mereka, dan pasti Allah akan menangkan agama mereka yang telah Allah ridhai, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka menyembahku, kata Allah, tidak berbuat sekutu kepadaku atau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi tidak ada batu keramat, tidak ada pohon keramat, tidak ada dukun-dukun dan syaitan ini. Semuanya langsung kepada Allah. Dan siapa yang kufur, kata Allah, setelah informasi ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang melanggar agama. Juga dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105. Surah nomor 21 ayat 105, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwasanya bumi pasti akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Pasti, tidak mungkin tidak. Dan kapan umat Islam menjauhkan diri dari agamanya, maka akan terlepas ini dari mereka. Kita tahu Khulafaur Rasyidin, kita tahu juga dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, semuanya pada saat mereka menjadikan agama Islam sebagai pegangan mereka, Allah berikan kedudukan di muka bumi. Dan Islam ini, teman-teman sekalian, kita ini pada saat kita memuliakan diri kita dengan Islam, halal kita jalankan dan nikmati, haram kita tinggalkan, Allah betul-betul memberikan kekuatan.
Kita lihat ya, sekarang kan tahun 1437 Hijriah. Benar enggak? Hah? Tahu enggak tahun Hijriah nih? 8, baik. Berarti tahu. Tapi sayap kanan saya saja ya. 1438 Hijriah. Kita baru tidak menguasai dunia, teman-teman sekalian, 92 tahun dari sekarang. 93 tahun saja. Sebelumnya kita berjaya. Islam ini menjadi agama dunia. Peradaban dunia semuanya kembali ke Islam. Kita hitung historinya. Tahun Hijriah dihitung dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tahun 1 Hijriah ya. Nabi SAW membangun peradaban, pemerintahan, dan induknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Pondasinya majlis ilmu. Selalu dimajlis ilmukan oleh Nabi SAW. Terbentuklah kader-kader umat. 10 tahun ini sampai tahun 10 Hijriah. Dan pada saat itu seluruh jazirah Arab masuk Islam. Waktu Nabi SAW mau meninggal dunia, jazirah Arab semua sudah masuk Islam. Datang Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar berkuasa dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Ini Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal. Karena waktu Nabi SAW meninggal, mulai banyak orang yang menolak bayar zakat, banyak orang yang murtad, lahirnya nabi-nabi palsu seperti Musaylimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Unsi, ngaku sebagai nabi. Oleh Abu Bakar diperangi, diselesaikan fitnah internal dan clear dalam 2 tahun. Datang Umar bin Khattab, ini masa kejayaan Islam yang luar biasa, berkuasa dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. 10 tahun Umar bin Khattab berkuasa. Perlu teman-teman tahu, pada saat itu ya, tahun 15 Hijriah dari masa, kan Umar dari tahun 13 sampai 23. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengirim pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid ke negeri Syam, utara jazirah Arab, untuk menembus Yordania, Palestina, Lebanon dan Syria, dan menembus wilayah Turki, wilayah Asianya Turki. Dan berhasil pasukan itu, dikenal dengan Perang Yarmuk. Ya. Kalau teman-teman baca Perang Yarmuk, itu kisahnya tahun 15 Hijriah. Tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab iklankan lagi jihad, siapa yang mau membela agama Allah. Berkumpul 30 ribu pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menembus negeri Persia. Waktu itu negara adidaya Romawi sama Persia. Yang Romawi sudah diserang tahun 15 Hijriah dan takluk, Palestina masuk di tangan muslimin. Persia pada saat itu yang menyembah api di wilayah timurnya jazirah Arab, itu diserang oleh 30 ribu pasukan muslimin di ekspansi Islam, melawan 240 ribu pasukan Persia dan berhasil takluk, dikalahkan oleh muslimin. Tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in mengutus Amr bin As menuju ke Afrika, wilayah baratnya jazirah Arab, tembus Mesir. Maka Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, semuanya masuk Islam dan terbuka pintu ke Afrika, dan akhirnya terbuka pintu ke Eropa, Spanyol tepatnya. Jadi tahun 20 Hijriah, setengah dunia itu sudah berhukum Islam, dan pada saat itu hukumnya adalah hukum kita, hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Jaya, padahal sahabat-sahabat yang pergi ke sana itu sahabat-sahabat yang tadinya di padang pasir, tapi Islam memuliakan dengan cara seperti ini. Setelah itu berdiri, datang khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memakmurkan masyarakat, karena sudah luas wilayah Islam, pendapatan negara sudah sangat banyak, maka beliau setiap hari mengirim di semua wilayah Islam berbagi-bagi. Jadi setiap hari ada di setiap kota itu sekian ratus ekor unta membagi-bagi susu, sambil mengatakan, hai muslimin, ini susu kalian gratis, ambillah. Besok keju, besoknya madu, dibagi cuma-cuma. Makmuran yang luar biasa. Dari tahun 23 sampai 37 Hijriah. Sampai waktu itu tidak ada lagi umat Islam yang punya masalah dari ekonomi. Kemudian tahun 37 sampai 40, Ali bin Abi Thalib datang menyelesaikan lagi fitnah internal, karena munculnya kelompok-kelompok yang bisa mengganggu Islam, seperti munculnya kelompok Khawarij yang memerangi perintah pemerintah yang sudah ada. Dan ini kita sayangkan, di Indonesia mulai banyak anak muda yang terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, menganggap negara Indonesia harus diperangilah, negara Indonesia yang tidak menerapkan hukum Islam. Ini tanda tanya ini. Negara kita sudah menerapkan hukum Islam, tapi belum semua. Ini jangan salah. Bukankah kita menikah dengan cara Islam? Bukankah kita bercerai dengan cara Islam? Ada pengadilan agama Islam? Bukankah kita ada KUA?
Bukankah kita ada menteri agama? Bukankah umat Islam bebas bangun masjid kayak sekarang bangun pesantren begini? Bukankah kita boleh? Di Australia, di Singapura enggak boleh terdengar azan. Kita Masya Allah di Indonesia mic-nya bisa berantem. Ya. Ramadan pemerintah iklankan. Haji ada kloter pemerintah. Yang belum diterapkan hanya hudud. Pencuri potong tangan, orang zina dirajam, itu yang belum diterapkan. Itu yang kita dakwahi ke pemerintah. Bukan pemerintah mau digulingkan. Ini pemikiran khawarij banyak. Ini pemerintah tagut, gurin aja. Dari mana turunin ini? Emangnya gampang seperti balik kerupuk? Bentuk semuanya ini. Kalau mobil kita kempes, bannya itu yang kempes ditambah angin. Biar mobilnya jalan. Ini enggak semua mobil mau dibuang. Bom sana sini. Ini jihad. Jihad dari mana? Bunuh diri dari mana jihad? Enggak bisa. Kalau orang masuk ancah peperangan, betul-betul dia bawa bom, dia lempar ke musuh, dia kena percikannya mati, baru mati syahid. Bom dirinya di wilayah Islam, akhirnya banyak umat Islam jadi korban. Ini mengkhayal mati syahidnya ini. Ini muncul di zaman Ali bin Abi Thalib dulu, memberontak dari pemerintah Ali. Sama Ali diperangi, gitu kan? Diperangi, diselesaikan fitnah internal. Tahun 41 Hijriah berdiri kerajaan pertama dalam Islam namanya Umayyah. Dan Umayyah ini teman-teman sekalian berdiri dari tahun 40 Hijriah atau 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dan di masa ini keluar imam-imam kita, imam-imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, ya, imam-imam madhab. Datang setelahnya dinasti Abbasiyah dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Di sini keluar imam-imam hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ulama-ulama besar. Dan di zaman Abbasiyah ini luar biasa Umayyah ini, musuh-musuh Islam pada ketakutan itu. Sampai setelah itu berdiri tahun 600 atau Abbasiyah runtuh di tangan orang Mongolia, tahun 58 Hijriah berdiri kerajaan Utsmaniyah. Dan kita tahu di Utsmaniyah tentu dengan kekurangan dan kelebihan, tapi ada seperti Sultan Muhammad bin Murad atau dikenal dengan Sultan Muhammad Fatih yang berhasil menembus Konstantinopel di tahun 1453 Masehi. Ada Sulaiman Kanuni, khalifah-khalifah yang luar biasa. Di zaman Sulaiman Kanuni, kalau kapal-kapal perangnya muslimin lewat di negara Eropa, di benua Eropa, maka gereja enggak berani bunyiin lonceng karena takutnya mengganggu muslimin. Anak-anak muda pada saat itu di zaman Utsmaniyah masa-masa kejayaannya, anak-anak muda di Eropa itu kalau mau dianggap punya peradaban, pintar, dia harus belajar dari umat Islam dan dia berpenampilan seperti umat Islam. Bahkan raja-raja dunia, termasuk raja-raja Austria pada saat itu, istrinya, ratunya pakai cadar karena mengikuti ratu-ratu muslimin dengan alasan bahwasanya ratu enggak boleh sembarangan orang melihatnya. Dan para pendeta dan pastor pada saat itu di zaman Sulaiman Kanuni mengatakan kami khawatir pada generasi Nasrani sekarang ini karena kami khawatir nanti mereka bisa pindah agama karena mereka menganggap berkembang, maju, modern kalau seperti umat Islam. Bahkan kalau mau melamar bisa bahasa Arab, maka dianggap orang itu sangat tinggi pendidikannya. Pada saat itu luar biasa, orang-orang yang mencontohi kita. Kapan semua ini berubah teman-teman sekalian? Pada tahun 1924 Masehi. Kita sekarang tahun 2017. 93 tahun dari sekarang muncul seseorang di Turki namanya Kemal Ataturk. Ya, Kemal sebenarnya Ataturk ini tidak layak dapat gelar ini karena memang dikatakan Bapak Turki. Orang ini datang mengubah, menghapus pemerintahan Islam pada saat itu, menghapus syariat Islam, melarang wanita pakai jilbab, mengganti azan dengan bahasa Turki dan seterusnya, lalu mengatakan kita ini orang Islam terpuruk karena kita pakai hukum Islam. Sekarang kita harus ikut Eropa. Maka yang terjadi, Turki waktu itu menjadi negara terpuruk setelah memimpin dunia, ya. Dulu setengah dunia dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah. Itu mereka jadi negara terpuruk nomor 200 sekian. Gara-gara meninggalkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, Allah menjanjikan kepada kita kedudukan di muka bumi itu kalau kita menjalankan hukum-hukumnya. Dan itu kemuliaan, kita menjadi orang yang patuh atau soleh dan soleha. Yang ke-10, yang kita bisa dapatkan kalau kita menjadi orang soleh. Tadi yang ke-9, kedudukan di muka bumi. Yang ke-10, Allah berikan kepada kita rahmat. Rahmat ini karunia, ya. Dan dalam bahasa Indonesia pun teman-teman sekalian, kalau ada orang dapat makan, dapat minum, sesuatu yang bisa orang semua dapatkan,
maka dikatakan saya mendapatkan atau saya diberikan makan dan minum. Tapi bahasa karunia cukup tinggi. Kalau makan dan minum biasanya tidak dikatakan saya, kalau manusia ada orang kasih saya makan dan minum, kayak ini misalnya panitia siapin minum buat saya. Saya enggak bilang saya dikaruniai oleh panitia minum, tapi saya katakan saya diberikan minum. Karena karunia digunakan pada hal-hal yang rumit sekali dan agak sulit manusia dapatkan. Seperti misalnya anak, dikaruniai anak. Atau harta yang melimpah, kaya raya luar biasa, dikatakan dikaruniai harta. Kalau cuma pekerjaan, dapat pekerjaan. Kan gitu. Jadi beda. Nah, bahasa Arabnya karunia ini rahmat. Allah menjanjikan karunianya buat kita kalau kita patuh dan saleh dan saleha. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 45 ayat 30. Surah nomor 45 ayat 30 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Al-ayah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Pasti akan diberikan rahmat-Nya. Yang ke-11, mereka akan diselamatkan dari segala jenis kerugian. Tadi di poin kedua kita ada mendapatkan keberuntungan. Apa bedanya poin 2 sama poin 11? Yang poin 2 tadi bahasa tuba, dapat keberuntungan. Kita beruntung selalu mendapatkan hal-hal yang menggembirakan. Kalau poin ke-11 selamat dari kerugian, artinya termasuk hal yang sangat luar biasa kalau kita tidak jadi tabrakan, kita tidak jadi kebakaran, kita tidak jadi sakit, ya. Kita enggak jadi ditipu orang. Nah, itu selamat dari kerugian. Ini poin sendiri. Dalam Al-Quran Allah sendirikan ini dibedain dengan keberuntungan yang tadi sudah kita sebutkan di poin kedua. Ini dalilnya semua kita sudah tahu tentunya, surah Al-Asr. Ini semua insya Allah umat Islam hafal karena pendeknya surah ini, ya. 3 ayat, surah nomor 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asr, demi masa waktu yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti melalui kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Itu tidak akan melalui kerugian. Allah akan berikan dia jalan keluar dari masalahnya, dan kalaupun sampai ada sesuatu masalah atau program atau proyek dia tidak dapat, berarti baik buat dia. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Allah selamatkan dia. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka saling mewasiatkanlah kebaikan ini dan kebenaran ini, dan saling mewasiatkanlah agar sabar selama hidup di dunia, karena kalian akan menuju ke akhirat. Saya kasih contoh teman-teman, ada satu dokter ngajar di Ummul Qura, Dr. Muhammad, semoga Allah jaga beliau. Saya pernah mendengarkan salah satu kaset ceramahnya luar biasa gitu. Dia kasih contoh, dia bilang ada seseorang, jazakallahu khair, ada seseorang di Saudi, teman dia, salehnya luar biasa. Luar biasa ibadahnya, dia bilang. Sholat malamnya gak kehilangan, sholat lima waktu selalu on time, selalu menjaga istiqomah di jalan Allah, halal halal, haram haram. Satu waktu dia lamar seorang wanita dan diterima lamarannya. Pada saat sudah mau menikah, gitu kan, kurang lebih ditentukan jadwal kalau saya tidak salah itu 3 bulan dari waktu itu akan menikah. 2 bulan atau 1 bulan sebelum pernikahan, tiba-tiba perempuan ini batalin pernikahan. Tiba-tiba batalin, batal pernikahan, nggak jadi nikah. Laki-laki ini bertanya kepada calon mertuanya, ada apa? Saya juga enggak tahu. Ditanya perempuan ini oleh orang tuanya, kenapa nak? Malu keluarga? Enggak. Pokoknya saya enggak mau nikah sama laki-laki ini. Bersikeras si perempuan tidak mau nikah. Kata Dr. Muhammad, dia bilang, saya setiap kali ketemu sama teman saya ini, teman saya selalu berdoa. Saya dengar doanya, ya Allah kembalikan wanita ini pada saya suka sama dia. Luar biasa merengeknya sama Allah. Gitu kan? Dan saya saking kesian sama dia, sampai saya mengatakan, ya Allah kabulkan buat dia. Luar biasa dia mohonnya sama Allah. Tapi uniknya kata Dr. Muhammad, enggak dikabulkan, enggak dikasih sama Allah. Sampai tiba hari H pernikahan, yang ditentukan tanggalnya, perempuan ini akhirnya memang dia tunggu waktu itu, ada laki-laki lain lamar diterima sama dia. Diterima pada saat itu. Diterima lamaran laki-laki baru. Waktu sudah menikah sama laki-laki itu, si orang soleh ini, temannya Dr. Muhammad, berhenti berdoa. Ya selesai, jadi istrinya orang, enggak boleh kita doa lagi kan.
Maka Dr. Muhammad mengatakan, saya justru bertanya-tanya pada saat itu, di mana bentuk kasih sayangnya Allah kepada teman saya? Dia sudah soleh, janji Allah baik, mestinya dia dapat yang dia mau. Kenapa di sini luput? Nah, ini yang saya bilang di poin ke-11, Allah selamatkan dari kerugian dan bahaya. Ternyata dia bilang, justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang, saya baru tahu bentuk kasih sayangnya Allah pada teman saya. Karena ternyata baru sebulan menikah, perempuan ini periksa ke dokter, dia punya sakit di dada sebelah kanannya, maaf, di payudara sebelah kanan. Dokter memvonis kena kanker payudara yang kronis, harus dipotong. Sebulan menikah, payudara kanannya dipotong. Bulan kedua, kanker itu sudah menyebar ke payudara kiri dan dipotong dua-duanya dalam 2 bulan pernikahan. Bulan ketiga, ini kejadian nyata. Bulan ketiga, ternyata perempuan ini punya masalah di urat saraf di bagian otak belakangnya sehingga membuat kedua matanya buta. Dan bulan keempat, wanita ini meninggal dunia. Kata dia, Dr. Muhammad bilang, subhanallah, kalau teman saya yang jadi suami dia, maka dia tidak akan menikmati pernikahan. Tapi Allah selamatkan dia dengan caranya. Jadi kadang-kadang ada yang luput dari kita. Kita sudah mohon sama Allah, Allah belum kasih. Kalau Allah tidak kasih, teman-teman, yakin itu baik buat kita. Jangan sangka buruk sama Allah. Sebaliknya, kalau kita minta sesuatu yang besar kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Yang penting kita merengek dan manja kepada Allah. Dalam kisah yang lain di Yaman, dan ini sempat kisahnya menghebohkan Timur Tengah, anak muda hafal Quran, matanya buta. Anak ini selama kecil, dari kecil tidak pernah sekolah, dia ditinggal di rumah, tapi orang tuanya panggilkan guru ngaji, dia hafal Quran. Satu waktu umurnya untuk mencapai sekitar 25 tahun, dia berpikir untuk menikah, punya perasaan fitrah manusia, walaupun dia tidak melihat, dia ingin menikah. Setiap kali dia bicara sama ayahnya masalah pernikahan, ayahnya bilang, nak, siapa yang mau menikah sama kamu? Enggak ada kerjaan, matamu buta, gitu kan? Kalau misalnya ada orang yang simpatik, baru kita bukain pintu itu. Anaknya selalu merasa terpukul. Apa yang terjadi? Dia berdoa sama Allah. Dalam kisah ini dikatakan, dia cerita tentang dirinya, dia bilang, saya berdoa selama sebulan. Sebulan penuh berdoa. Mohon-mohon sama Allah. Kasih, ya Allah, nikahkan saya. Dan doanya begini, ya Allah, karuniakan saya wanita yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar, yang paling kaya. Begitu doanya. Saya sengaja datangkan contoh pernikahan supaya tidak ngantuk ini. Langsung melotot matanya laki-laki di sini. Tapi memang kisah nyata, terjadi seperti itu. Maka teman-teman sekalian, di hari ke-30 dari doanya, sebulan dia berdoa, dia mimpi, ada orang datang dalam mimpinya mengatakan begini, hai anak muda, jodohmu namanya Fulana binti Fulana, disebut nama perempuan itu, ayahnya bernama Fulan bin Fulan, itu tokoh masyarakat di kampung sebelah, di kota sebelah. Besok datanglah lamar. Begitu mimpinya dia. Dia bangun, kaget, dia sholat tahajud, kemudian dia sholat subuh, habis sholat subuh dia ikut ke masjid, buta matanya pergi sama ayahnya ke masjid. Pulang dari sholat subuh dia bilang sama ayahnya, ayah, ada enggak kota di sebelah kita ini namanya kota ini? Kata ayahnya, ada. Ada enggak orang namanya Fulan bin Fulan, toko di situ? Kata ayahnya, ada. Ini dalam mimpi disebut ini. Dia enggak tahu kota itu, dia enggak tahu orang itu. Kata ayahnya, ada. Itu toko masyarakat terkenal di sana, orang kaya raya. Ada enggak anaknya namanya Fulana binti Fulana? Kata ayahnya, ada. Kata dia, lamarin buat saya, ayah. Kata ayahnya, apa kau sadar yang kau ucapin? Perempuan ini terkenal karena cantiknya, kayahnya, pintarnya. Laki-laki kalau datang ditolak-tolakin sama dia. Kamu gak ada sekolah, buta mata, kita juga orang pas-pasan. Dia bilang, ayah, saya mimpi begini. Dari mana saya tahu nama kota itu, saya gak pernah tahu. Dari mana saya tahu namanya, nama anaknya. Ini mimpi, suruh saya lamar hari ini. Ayah bilang, baiklah kalau gitu, kita coba. Tapi pertaruhkan nama keluarga ini. Bisa diterima, bisa ditolak. Dia bilang, pergilah ke sana. Disambut, diterima oleh orang itu. Subhanallah, ini kisah nyata ya, menghebohkan Timur Tengah kisah ini. Luar biasa. Maka pada saat itu masuk dalam rumah, disambut dan segala macam. Tuan rumahnya tanya, iya, ada keperluan apa? Dia bilang, ini anak saya buta matanya tapi hafal Quran, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya. Entah kenapa dia minta
melamar anak Anda karena dia mimpi semalam. Anehnya, si calon ayahnya si perempuan ini langsung bilang, saya terima lamarannya. Tiba-tiba, kisah nyata begitu. Yang ayahnya si laki-laki bilang, kenapa Anda spontan terima? Dia bilang, karena saya juga mimpi tadi malam. Loh, kisah nyata. Dia bilang, saya juga mimpi tadi malam, kalau hari ini akan datang anak mantu saya, namanya nama anakmu ini. Cirinya-cirinya dia. Matanya buta, hafal Quran dari kampung sebelah kota kamu. Begitu mimpinya, luar biasa nih. Maka dia bilang, ayahnya bilang, tapi saya tidak tahu. Ini kan pagi-pagi, tadi habis sholat subuh, siap-siap datang. Dia bilang, saya belum, kata ayahnya perempuan ini, saya belum tanya anak saya. Tergantung, anak saya terima ya sudah, kalau enggak ya enggak. Kata mereka, baiklah. Masuklah si ayah ke kamar anak perempuannya. Ini ayahnya ini sudah biasa, begitu ditanya, nak ada yang minta, saya enggak mau. Sudah biasa, nolak. Kata dia, nak, dari kampung sebelah, kota ini, ada kota kampung ini, ada si fulan, matanya buta, mau melamar kamu. Anak perempuan itu bilang apa? Ayah nikahkan saya. Terima lamarannya. Kata ayahnya, bagaimana? Kau belum lihat orangnya? Dia bilang, tadi malam saya mimpi. Kisah nyata loh. Si perempuan itu mimpi. Mengatakan, akan datang jodohmu besok, namanya Fulana bin Fulan, dari negeri kota sebelah, buta matanya, hafal Quran, terima lamarannya. Karena itu suami terbaik. Menikah gara-gara itu. Makanya sabar dalam berdoa. Kita ini kadang-kadang, atau antum ini sering berdoa, baru dua kali sudah ngomel sama Allah. Sebulan orang berdoa, beberapa hari, sabar. Jadi minta sama Allah tidak ada yang mustahil. Gitu kan? Satu sisi yang lain, kalau kita sudah minta Allah belum kasih, berarti bukan Allah benci sama kita. Justru Allah mau selamatkan kita sebagaimana kisah tadi, wanita yang buta itu. Ini namanya contoh orang selamat dari kerugian. Allah selamatkan dengan caranya. Masuk dalam semua lini teman-teman ya, proyek yang kita sedapatkan dan semuanya ini termasuk kebaikan. Yang ke-12, orang yang saleh dan saleha adalah dicap oleh Allah generasi terbaiknya manusia. Artinya Allah akan buat hidup mereka menjadi pelajaran bagi orang lain. Itu nyata. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7. Surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah generasi terbaiknya manusia. Artinya Allah akan buat kisah-kisah mereka terkenang. Ya, sebagaimana teman-teman tadi saya bilang, saya sarankan dengarlah, kalau ceramah saya pribadi ada berhubungan dengan masalah serial sahabat, ada juga serial tabi'in. Dan insya Allah kedepannya mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan, kami akan buat juga serial 25 Nabi dan Rasul, ya, yang akan kami coba kembangkan insya Allah, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi ibrah bagaimana kesolehan mereka, dengan kesolehan mereka Allah membukakan buat mereka dunia ini. Yang ke-13, Allah janji akan bertemu dengan Allah. Yang dimaksud bertemu dengan Allah adalah melihat Allah dengan mata kepala. Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman tidak kelihatan di dunia, tapi akan terlihat nanti di surga. Sebagaimana hadis sahih berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh ahli sunan tentunya, Rasulullah SAW bersabda, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang masuk neraka dulu baru masuk surga. Jadi orang-orang muslim yang masih banyak dosanya dibersihkan di neraka, itu sudah masuk semua ke dalam surga. Jadi di neraka tinggal orang yang kekal, naudzubillah, orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Semua sudah masuk surga, maka Allah berfirman kepada ahli surga. Waktu itu mereka belum mengetahui Allah, cuma mendengar penyampaiannya Allah, suara Allah, mendengar juga dari para malaikat, dan menyaksikan surga. Tapi mereka belum melihat Allah secara zat. Maka pada saat itu pun Allah mengatakan kepada mereka, apakah kalian sudah puas, hai penghuni surga, dengan apa yang aku berikan, apa yang aku karuniakan? Kata mereka, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke surga. Karena nanti teman-teman sekalian, insya Allah kita setelah masuk surga, kita bisa lihat neraka. Sehingga penghuni surga selalu bersyukur kepada Allah, tidak masuk ke situ. Penghuni neraka bisa lihat surga dari jauh. Sehingga mereka juga menyesal, kenapa mereka dulu tidak beriman dan beramal saleh. Maka mereka bilang, ya Allah, nikmat apa lagi setelah kami selamat dari neraka, kami masuk ke dalam surga.
Lalu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, hari ini aku tidak akan murka kepada kalian, maka buatlah semau kalian. Artinya, ahli surga bebas berbuat apa saja sekarang. Kata Nabi SAW, dan ahli surga tidak akan buat maksiat. Mereka akan buat ketaatan. Artinya Allah sudah ridho dengan mereka selamanya. Riwayat yang kedua ini saksi bahasan kita. Allah dengan kemahamuliaannya mengangkat hijabnya, pembatas antara dia sama hamba-hambanya. Lalu pertama kali penghuni surga melihat zatnya Allah pada saat itu. Maka mereka yang sudah ribuan tahun pun di surga, serentak melupakan semua nikmat surga, istana, dayang-dayang, bidadari, bidadara, semua dilupain nih. Dan mereka mengatakan serentak, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka ulama mengatakan nikmat terbesar di surga melihat zatnya Allah, wajahnya Allah yang mulia. Maka Allah menjadikan melihat dirinya setiap pagi dan petang, setiap harinya, sebagai tambahan nikmat untuk orang-orang di surga. Allah janjikan itu untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Tuhannya, melihat nanti Allah di surga, maka dia harus beramal saleh dan jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ke-14, keutamaan orang yang saleh dan saleha, kita diperintahkan menikah dengan mereka atau menikahkan mereka dengan anak-anak atau saudara kita. Dan ini perintah. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. Surah nomor 24 ayat 32. Bunyinya, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Al-ayah. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian yang saleh dari hamba laki-laki dan hamba perempuan. Maksudnya dari laki-laki dan perempuan. Kita disuruh, perintah Allah. Kalau ada orang yang saleh dan saleha, maka cari mereka, jadikan sebagai pasangan. Saya sarankan dalam masalah rumah tangga ini, sering terjadi masalah teman-teman sekalian dalam rumah tangga karena konsepnya lupa dengan poin ini. Agama, kesolehan dan kesolehan ini adalah pintu kebahagiaan. Agama, wasiat Nabi SAW untuk laki-laki, tungkahul mar'atu li arba'ah, kata Nabi SAW. Wanita umumnya dinikahi karena empat hal. Lima liha, karena kekayaannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidhatiddin taribat yadak. Dahulukan yang beragama, hidup akan tentram. Karena kita laki-laki keluar sholat berjamaah, cari rezeki, jihad, haji, segala macam kita kerjakan. Maka harus istri kita solihah di rumah supaya tidak selingkuh, tidak berbuat hal-hal yang salah, membuat hati kita tentram di luar. Ini konsepnya. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, wala amatun sauda'un kharma dhatuddin khair. Seorang wanita budak berkulit hitam dan kharma. Kharma itu enggak ada pemisah hidungnya nih teman-teman sekalian. Jadi lubang hidungnya satu. Jeleknya luar biasa. Ya. Tapi kata Nabi, budak wanita berkulit hitam kharma tapi beriman lebih baik. Poinnya di situ, agama. Wasiat Nabi SAW. Dan untuk perempuan juga begitu. Dan wali perempuan, ayahnya. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fil ardi fasad. Ya, kalau hai wanita dan hai walinya wanita, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang melamar yang kalian tahu baik agamanya dan akhlaknya, terima lamarannya. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya, artinya akan rusak rumah tangga itu. Ya, di sini agama yang didahulukan. Nah, banyak orang rumah tangganya kacau teman-teman. Kenapa? Karena dari awal menikah bukan agama. Dia selalu bawa PR-PR dalam rumah tangga. Laki-laki di sini teman-teman sekarang, kalau mau menikah dan betul-betul tidak punya PR dalam rumah,
cari wanita muslimah yang sudah tutup auratnya. Jangan bilang, biar aja gak apa-apa gak pakai jilbab, nanti saya nasihati. Itu bawa PR dalam rumah tangga. Kita masih banyak harus kita lakukan. Kita setelah menikah, kita bukan baru mau mendidik, kita menikah ini mau jalan bersama-sama. Udah tinggal terapin agama. Jadi tidak perlu lagi pikir, kenapa istri saya tidak pakai jilbab ya, kenapa istri saya kasar sama orang tua saya ya. Dan itu sudah tidak ada bagi muslimah. Mukminah tahu itu kewajiban dia. Dia tahu kalau anak atau suaminya ini tidak akan hilang status anaknya setelah menikah pun, harus bakti sama orang tuanya. Dia akan dukung untuk bakti dengan orang tuanya. Bukan seperti banyak istri yang akhirnya membuat suaminya durhaka dengan orang tuanya. Tidak mau ketemu, tidak suka mertuanya, dilarang ketemu, dilarang segala macam. Jadi masalah itu. Begitu pula dengan muslimah. Banyak di pengajian saya pernah mengeluh antara umat kita, pertanyaan ditulis. Lalu berkata, Ustaz, saya sudah 10 tahun nikah, suami saya enggak sholat. Suami saya suka selingkuh. Ada juga bapak-bapak bilang begitu. Ustaz, saya sudah 10 tahun nikah, istri saya enggak mau pakai jilbab. Istri saya enggak mau patuh, enggak mau layani saya. Enggak baik sama orang tua saya, mertuanya. Maka pertanyaan saya lempar balik. Saya bilang, bapak ibu sekalian sebelum nikah, tahu enggak begini? Maka jawabannya rata-rata sudah tahu. Bahkan kalau teman-teman mau nikah istikharah, Allah bongkar siapa orang itu. Tiba-tiba Allah bongkar kebohongannya. Tiba-tiba Allah bongkar ternyata ada perbuatan dia yang dipermalukan, dibongkar oleh Allah. Supaya kita tidak melangkah. Tapi sayangnya kita tidak dahulukan agama, teman-teman sekalian. Sehingga hidup kita tidak tentram. Penyebabnya tidak tentram gara-gara ini. Makanya Allah menyuruh kita menikah dengan orang-orang yang sudah punya agama. Ini poin penting. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat Hafsah ya sudah dianggap harus bersuami lagi, kan suami pertamanya sudah cerai, dia harus nikahkan dengan yang lain. Maka apa yang dia lakukan? Dia keliling. Pertama ditawarkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi kenapa Utsman yang Umar target? Ada banyak yang muda-muda. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada banyak sahabat-sahabat yang masih muda. Ada Anas bin Malik, ya. Ada banyak yang lain. Tapi kenapa Umar bin Khattab pilih Utsman? Karena Umar tahu kesolehannya. Dan Nabi SAW mengatakan, nikahkan anak kalian dengan Utsman. Karena saya nikahkan Utsman dengan kedua anak saya, Ummu Kalthum dan Ruqayyah, setelah meninggal salah satunya dinikahkan dengan yang lainnya. Ya, itu karena perintah dari Allah. Maka Utsman datang, hai Umar, Hafsah layak jadi istri, nikahilah. Umar mengatakan kepada Utsman, hai Utsman, Hafsah layak jadi istri, nikahilah. Maka Utsman minta waktu berpikir. Karena lama, akhirnya Umar sudah faham mungkin Utsman tidak mau. Dia datang kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, Hafsah layak jadi istri, nikahilah. Abu Bakar diam. Abu Bakar mengatakan, hai Umar, saya minta waktu beberapa hari, tapi saya sarankan kamu harus memohon kepada Allah lagi. Jadi Umar hanya sempat sedikit jengkel sama Abu Bakar, itu tanda kutip di sini ya. Kenapa dia enggak mau nikahi anak saya ini? Padahal saya ingin anak saya selamat. 3 hari kemudian datang lamaran Nabi SAW. Karena Umar berdoa, ya Allah karuniakanlah anak saya suami yang paling soleh. Maka Nabi SAW melamar Hafsah. Umar pun gembira. Waktu menikah, maka Abu Bakar datang lalu berkata, hai Umar, mungkin kau jengkel sama saya gara-gara saya tidak mau menikahi Hafsah. Saya tidak nikahi Hafsah hanya karena saya dengar sebelum kau tawarkan Hafsah, Rasulullah nyebut-nyebut namanya Hafsah. Akhirnya Rasulullah mungkin akan melamarnya, maka saya tidak mau mendahului beliau. Kalau Rasulullah tidak mau lamar, saya sudah lamar. Tapi yang kita jadikan patokan bagaimana di sini Umar fokus mencari yang soleh dan soleha ini. Ini penting. Yang kelima belas ya. Kita disuruh berdoa agar kita menjadi orang soleh dan soleha, serta juga kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Ini Allah sebutkan dan saya sarankan teman-teman sekalian, ini jangan dilupakan doa ini. Jadi selalu baca doa ini, selalu dibaca, dihafal dan dibaca. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. Kata para ulama tafsir, doa ini dibaca oleh orang yang sudah menikah dan yang belum menikah. Ya. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa innani minal muslimin. Ya Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku, karena dengan syukur nikmat akan bertambah,
dan apa yang kau limpahkan untuk kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku agar selalu beramal soleh yang kau ridhoi. Juga wariskan itu, perbaiki itu, tanamkan itu ke dalam keturunanku. Sesungguhnya aku telah taubat kepadamu dari semua dosa, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Juga dalam surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 100, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-Saffat 37 ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Yang ke-16, ini 17 poin saja. Yang ke-16, saudara seiman, adalah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan kesolehan kita. Artinya gini, kalau ada orang mengerjakan ibadah hanya karena kapan dia mau, dapat pahala. Tapi kalau orang yang saleh, yang memang selalu mengejarnya, menjadikan sebagai target dari niat ke niat, maka ekstra pahala dia dapatkan. Ini yang kita maksudkan. Jadi kalau orang memaksakan diri dalam kesolehan dan kesolehannya, maka dipastikan dia akan mendapatkan ekstra pahala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 173. Ini juga Allah ulangi lagi di surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 57. Jadi satu ayat ini kembar mirip di dua surah. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 57, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 173. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti akan disempurnakan pahala-pahala mereka. Dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 9, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yubasysyirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Al-Isra 17 ayat 9. Dan Allah menyampaikan berita gembira kepada Allah menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka pasti akan mendapatkan pahala-pahala yang besar. Di dalam tiga surah sekaligus, tapi satu ayat. Ayatnya ini diulangi oleh Allah. Surah pertama, surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. Yang kedua, surah Al-Insyiqaq, surah nomor 84 ayat 25. Surah nomor 84 ayat 25 dan surah At-Tin surah nomor 95 ayat 6. At-Tin 95 ayat 6. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Yang terakhir, yang ke-17, teman-teman sekalian, adalah puncaknya masuk ke dalam surga. Puncaknya masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga dan mereka akan diberikan rezeki tanpa ada hisab. Artinya melimpah, ya, akan diberikan rezeki melimpah. Mungkin teman-teman bertanya, surga kami pernah dengar namanya, tapi seperti apa? Surga ini teman-teman tidak bisa digambarkan, susah digambarkan kalau cuma sekedar kalau mau digambarkan dalam bentuk fisik. Tetapi penyampaian wahyu dari sunnah-sunnah Nabi SAW, dari ayat-ayat Al-Quran, itu sudah cukup menggambarkan kepada kita. Dan teman-teman, saya sarankan ikuti ceramah saya. Ada bedah buku di YouTube, judul buku itu Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Kita contoh saja, angkat sebuah hadis yang kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga, maka dia tidak akan pernah tua. Dan siapa yang masuk surga, pakaiannya tidak akan rapuh. Dan siapapun masuk surga tidak akan pernah beringus, meludah, tidak ada lagi sakit. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dia konsumsi, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya,
akan dikeluarkan dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Surga sesuatu teman-teman yang tidak bisa digambarkan, luar biasa, abadi, dan keberadaannya wajib diimani oleh setiap orang beriman. Sebagaimana dunia ini sekarang ada dan kita bisa rasakan kehidupan, di sana ada. Tapi di sana punya ekstra luar biasa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, orang banyak meninggal di masa anak-anak atau di masa tua. Dan di antaranya juga ada kata Nabi SAW. Tapi ketahuilah, tidak ada orang yang meninggal anak-anak, bayi, ataupun meninggal sudah tua, misal 100 tahun, kecuali akan Allah bangkitkan nanti di surga dengan umur 33 tahun. Enggak lebih sehari, enggak kurang sehari. Poster tubuh mereka seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Wajah mereka seperti Yusuf dan hati mereka seperti Ayub. Jadi teman-teman yang pendek enggak usah khawatir. Yang jelek juga enggak usah khawatir. Karena tinggi kita semua sama nanti di akhirat. 60 siku seperti Nabi Adam, wajah kita seperti Yusuf dan hati kita seperti Ayub. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah kata Nabi SAW sepertiga kegagahan dunia. Dan Nabi Ayub diberikan kesabaran, ketabahan, kelembutan tutur kata yang tidak ada orang bisa menyamainya. Maka begitu keadaan ahli surga. Surga memang sebuah target dan itu pasti. Kata Nabi SAW, sungguh seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan sungguh seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya dari tali sendalnya sendiri. Saya berbagi kisah di sini sebagai penutup tentunya. Ada seorang sahabat namanya Khuairik. Khuairik ini teman-teman seorang pendeta Yahudi. Waktu baginda Nabi SAW mengumandangkan jihad di perang Uhud, karena orang-orang Quraisy sudah datang keluar dari Mekah mau menyerang Madinah, dan Uhud ada di pintu gerbang Madinah, gitu kan. Sudah sampai di Madinah mereka. Gitu. Maka Khuairik berkata kepada orang-orang Yahudi, hai kaum Yahudi, kalian tahu siapa saya? Saya pendeta kalian dan kalian semua tahu Muhammad adalah utusan Allah. Disebutkan dalam Taurat, kita semua hijrah di sini, nenek moyang kita ke Madinah karena kita tahu Nabi ini akan keluar. Sekarang dia panggil jihad, kesempatan, ayo kita beriman, kita mati syahid, masuk surga. Kata orang Yahudi, enggak, kami enggak mau beriman. Kami maunya keturunan dari Bani Israel, bukan turunan Arab. Padahal sebenarnya keturunan-keturunan ini cuma variasi kehidupan ya, seperti makanan. Sebenarnya kita sama-sama dari Adam dan Hawa. Jadi tidak boleh itu membuat kita fanatik kepada yang lainnya. Maka kata mereka, kata Khuwarij, baiklah kalau begitu minimal ya. Kalian tahu dalam Taurat, kalau ada Nabi di wilayah lain memanggil kita untuk berjihad, kita harus membelanya. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, teman-teman sekalian, Nabi-Nabi itu ada yang hidup sezaman ya. Seperti Nabi Ibrahim sezaman dengan ponakannya Nabi Lut alaihimussalam. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Khidir. Dan juga saudaranya sendiri Nabi Harun. Kita tahu Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri dan pamannya. Nabi Yahya sepupunya Isa. Dan juga ibu sama ibu saudara. Dan juga Zakaria adalah pamannya sendiri, gitu kan? Maka di sini kita lihat nabi-nabi itu di zaman. Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri di zamannya, dan memang beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Kata Khuairik, di dalam Taurat ada. Kalau ada nabi lain yang panggil jihad, kita harus membantunya walaupun kita belum beriman pada risalahnya. Mereka bilang tidak, kami tidak mau. Hari ini hari Sabtu, karena hari Sabtu mereka anggap hari suci, kami tidak mau berperang. Maka Khuairik datang sendiri ke Nabi SAW lalu mengatakan, hai Muhammad, saya mau tanya pertanyaan, kalau kau bisa jawab, maka saya akan masuk Islam. Bertanya dia beberapa pertanyaan pada saat itu, lalu Nabi SAW jawab dan dia akhirnya masuk Islam. Gitu kan. Lalu dia ikut berjihad. Baru syahadat ikut jihad. Rupanya di medan Uhud, dia dibunuh oleh salah satu orang kafir Quraisy, mati. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi tersenyum. Lalu berkata apa? Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekali ini orangnya? Baru syahadat mati. Begitu juga Hamzah radhiyallahu anhu, pada saat beliau menikah malam hari, malam Uhud ini, besok perang Uhud hari Sabtu, hari Jumat beliau nikah. Selesai akad nikah dia tidak bergaul sama istrinya, dia tunggu habis sholat subuh, kemudian dia bergaul sama istrinya. Sementara dia dalam keadaan junub, kumandan jihad dipanggil. Keluar langsung pakai baju, belum sempat mandi junub.
Karena sudah panggil jihad, musuh sudah di depan pintu gerbang Madinah. Dia keluar, dia pakai baju, langsung dia ikut jihad. Mati terbunuh, mati syahid. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya, beliau alihkan pandangan mata. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan Hanzalah? Kata Nabi SAW, demi Allah, saya demi zat yang jiwaku dalam genggaman saya, demi Allah, aku melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Dan aku melihat malaikat memandikannya. Mandi junub, dimandikan oleh malaikat. Seperti itulah. Begitu juga dengan Hamzah dan yang lain-lainnya, teman-teman sekalian. Jadi surga ini depan mata loh. Dan surga sekarang sudah ada. Dari dulu sudah ada. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis, siapa yang memohon surga 1 hari 7 kali. Mengatakan, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. 7 kali. Ya Allah saya mohon surga. Dan kalau bisa minta Firdaus. Surga tertinggi. Kata Nabi SAW, kalau kalian mohon surga, minta Firdaus karena dia tertingginya surga. 7 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, langsung pada saat itu surga merespon kita di sekarang. Di atas langit sana, mengatakan, ya Allah, hambamu fulan meminta masuk ke dalamku, maka masukkanlah. Dan siapa yang berlindung dari neraka, ya, 7 kali sehari, maka Allah akan, ya, neraka akan berkata pada Allah, ya Allah, selamatkanlah dariku karena dia berlindung dariku. Dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, neraka saling membakar satu sama yang lain saking panasnya. Maka dia mengeluh kepada Allah. Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian dapatkan di musim panas yang sangat, dan itu yang kalian dapatkan di musim dingin yang sangat. Artinya itu hembusan dari api neraka. Kita juga penyakit demam. Kata Nabi SAW, kalau kalian demam, dinginkan dengan air karena itu tiupan api neraka. Jadi kita lihat interaksi sama surga neraka yang sudah ada. Bukan dongeng ini, tapi sesuatu yang nyata. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ayat yang saya bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Talaq 65 ayat 11. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka kami pasti akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan Allah akan menyempurnakan rezeki untuknya. Tentu masih ada banyak dalil-dalil yang lain teman-teman sekalian, tapi kita cukupkan insyaallah sampai di sini bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan saya lihat di meja kami sudah cukup banyak pertanyaan. Dan kalau ada pertanyaan pun teman-teman sekalian, saya berharap sesuai dengan tema tentunya. Kalau tidak bertanya lebih bagus. Karena sudah ambil ilmunya, tinggal amalkan, mati masuk surga. Kenapa harus banyak bertanya? Kecuali darurat. Ya. Allahu a'lam. Silakan.